Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sujai Family. Guys, hari ini kita mau melakukan perjalanan ke daerah Loji Karawang. Ikutin terus videonya sampai habis. Seperti biasa, mau dibantu subscribe-nya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton terus videonya sampai habis. Hatur nuhun. Agak bujeng deh umur rumah. Tadi ini kita beli ini dulu karena pada rehan lapar. Tapi kan dari rumah belum makan. Untungnya ada yang jual chicken. Cuma sayang nggak ada nasinya. Tapi di samping tukang chicken itu ada yang jual nasi goreng. Jadi kita bisa beli nasinya. Nasi gorengnya tuh? Bukan nasi biasa. Bunda cepat, ada lapar. Bunda lapar. Ibu tadi nunggu. Ibu susah makanan juga. Oh ya, tanya ya. Kalau udah gak banyak, makan. Guys, ini ada yang lapar nih guys. Enak gak deh ayamnya? Kayaknya enak deh kita. Jadi kita, oh ini ada pila-pilanya nih. Tidak ada gunung. Mundur, seram. Itu lihat di rumah, nah ibu keluar loh.
Aduh, ya Allah, enak banget. Bun, jadi gimana? Bun! Udah biar. Tangkal-tangkal kayak Rehan lagi makan. Ya, buahan tuh, jauh. Ini nangka. Iya, kebun lama ya, Man. Iya, Man. Tisi, ya, Sandi. Oh, Sandi. Oh, abang baru. Abang baru. Duduren. Ayan, orang mah di kudu dapot teh. Ya, buat tanggil lah. Buat itu pada kita mari itu. Itu kampung yang dilewatin kita tadi kali ya? Oh. Ije kata ngiring tadi. Alhamdulillah alamin, kita sudah sampai. Ini tempatnya tuh pokoknya enak banget. Itu di bawah itu terlihat sawah, hamparan sawah sedang menguning, ada kalinya. Sementara di bukit-bukitnya itu masih sejauh mata memandang, terbentang luas hamparan hijau. Pepohonannya itu masih rimbun sekali. Dengan langit itu ya Allah berasa dekat banget ya. Ditambah lagi dengan pemandangan beberapa gunung. Jadi kalau terlihat dari atas itu ada dua daerah antara Purwakarta dengan daerah Karawang, yaitu ada pemukiman perumahan juga terlihat dari sini. Dede nggak map? Nah guys, kita lagi mau makan bersama. Kita ngampar di bawah rumput, beralaskan rumput. Terus ada saung-saung. Saung-saungnya itu lantainya itu kayak zaman dulu dibuat dari bambu kayak gitu. Jadi kita tuh berasa flashback mengingatkan ke zaman-zaman dahulu. Menunya sederhana tapi terasa lebih istimewa. Mau makan apa, Bu? Ibu lagi nyendok. Ternyata cowet sih, apa muntuh. Ternyata yang bikin makan terasa istimewa itu bukan menunya, tapi suasana dan tempatnya yang sangat jarang kita temuin sehari-hari di daerah perkotaan. Tuh, ditaruh Pak Haji. Nyelap gitu deh. Nyelap di gang. Nah, hari ini bertepatan dengan ulang tahun Rehan yang ke-8. Bunda doakan mudah-mudahan Rehan sehat, panjang umur. Allah berikan rezeki, Allah tinggikan derajatnya menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi Rehan itu sama apa? Sama Pak Haji lagi dipecandain. Dia tuh senang banget kalau lihat mobil Ranger-nya Pak Haji. Jadi katanya mau dikasih. Dia tuh happy banget pokoknya kalau udah lihat mobil Ranger. Bunda doain ya, Dek. Kita bermimpi dulu suatu saat Rehan bisa punya mobil seperti itu ya. Kali aja, mana tahu dari hasil YouTube suatu saat mudah-mudahan bisa dimonetisasi, akhirnya kita dapat penghasilan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita selesai makan. Seperti biasa, bawaannya itu ngantuk banget. Akhirnya kita gelar tikar sambil ngobrol-ngobrol sore. Menikmati matahari yang mulai terbenam keperaduannya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan langit beserta isinya. Nah, kalau ini suasana di malam hari. Jadi tuh apa namanya, lampu-lampu tuh mulai kelihatan berkelap-kelip seperti bintang di langit. Saatnya kita pulang. Terima kasih untuk Pak Haji dan Bu Haji yang telah menjemput kita hari ini. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke tempat ini lagi. Hatur nuhun.